Pikir ditulis. Iya, oke. Okay. Oke, pemirsa, ini proses apa dulu, Bang? Kita mau cetak dulu. Oh, dilukis dulu matanya ya, pemirsa, biar nanti bentuknya kayak mana sesuai dengan muka saya yang lebar ini. Ini apa ini? Sabun ya, bersihin. Oh. Sama obat mukanya itu kan si Bang yang bersihin mukanya itu. Kalau begini enak. Satu. Tadi suntik. Bentuknya jangan kecil kali, Dek. Cantik emang abang ini. Nanti pula kayak ini apa? Nanti kan. Ku bikin beda dulu kanan kiri bentuknya biar ada pilihan sama kakak. Yes, iya. Oh. Sesuaikan sama mukaku ya. Oke. Okay. Jam mukanya ini kayak mana ya? Dibilang orang Batak enggak, dibilang orang Barat enggak, rambutnya mirip sih sama orang Barat. Memin ngonyok. Biar enggak tegang kali, Kak. Di tengah lucu-lucu kan sama di tengah biar enggak tegang kali dia. Benang. Ini bisa juga nato? Iya bisa ya. Oh, memang harus digitukan dulu ya. Biar rata. Iya. Tetap Amma cantik. Jangan dekat Amma aku. Ani jangan dekat Amma, kakak juga. Diukur. Sibar-sibar itu bahasa Norwegia, Bang. Jadi tayang di YouTube nanti. Ya. Biar kami subscribe. Saya pilih yang ini, pemirsa. Karena ini terlalu cetar dia di sini. Iya, di tengah juga rasa sukaan yang sebelah kanan. Yang ini. Jadi yang inilah. Udah siap ini, pemirsa. Inilah hasilnya ya. Ini hasilnya. Ha. Tapi memang masih seperti itu tuh nampak cantik, Nadek. Iya kan? Bius itu benar sakit. Boleh kari gitu ya. Awas, Boy. Mama enggak nampak anakku jadi bius ya. Oh, itu aja biusnya, Bang? Iya. Oh, enggak pakai suntik gitu? Enggak. Oh. Tak pikir tadi adik-adikku ini mesti dipegang-pegang kan dulu. Oke, pemirsa, ini kita tunggu dulu prosesnya, ngeri juga ini. Ini yang putih ini, pemirsa, biusnya ya. Saya pikir tadi dia injek, saya punya kening, tunggu 1 jam. Gitu saya pikir kok, kalau diinjek, dibius, kenapa lama kali ya kan? Rupanya biusnya ada, bius tersendiri, pemirsa. So, nanti kita tunggu lagi lah, kalau sudah proses pembuatannya ya. Rambut saya ini tinggal diletak, api pun terbakar ini. Sakit kah? Mau cantik tapi itulah. Jangan hitam kali ya, Dek. Sembuhnya warnanya kurang dari sini 30%. Nah, jadi kakak acur lah mau semana nanti.
emas pemirsa, cantik. Udah lama sebenarnya mau buat, cuman takut sakit. Tahu kayak gini kalau dari dulu udah. Itu 10 kali mungkin. Ini udah? Apa nih sabunnya? Cuci. Oke pemirsa, ini dia hasilnya pemirsa. Kenapa kasih buat kening? Sebenarnya saya ini buat kening tuh pemirsa. Tujuannya adalah karena saya ini memang gak pandai melukis kening pakai pensil lukis. Kalian pun sendiri tahu. Jadi daripada susah-susah kalau mau pergi pesta ke apa, terus saja macam ini, gak usah lagi pakai-pakai pensil kening. Gitu pemirsa. Dan satu lagi pemirsa ya, karena sebenarnya melukis jatuh nanti deh. Sudah dari Malaysia saya pingin. Kemarin tuh di Malaysia juga ada, cuman dia itu gak mau ke rumah. Harus pergi ke Jelapang, dia adanya di area Jelapang, katanya pokoknya di Ipoh gitu, jadi jauh. Karena ini tadi dia mau ke rumah, kebetulan 2 hari lepas saya dapat nomor handphonenya. Ya udah, saya buat aja sekalian gitu pemirsa. Tadinya sih saya maunya coklat, cuman katanya kalau coklat itu gak tahan lama dan boleh jatuh. Nah ini juga nanti setelah 1 minggu 30%-nya, 30%-nya akan gugur kata. Jadi gak akan sehitam ini. Jadi nanti dia akan jatuh kata gitu. Kalau mau tambah lagi warnanya nanti seminggu kemudian lah kak kata. Jadi saya gak mau lagi tambah warna, saya rasa ini udah sesuai. So pemirsa, video kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.